udah ikut ngetes. Solo bikes, sepeda di kamar. Dan lihat kan, ada banks, ada banks. Riding, riding, riding Kota Solo. Ini kalau bisa lewatin kereta panas sih. Panas sih harusnya. Isi. Mobilnya keren banget, mobilnya. Tiba di kota ketiga, Rojem ID. Tempatnya sekarang gua. Kota ketiga ada di Solo, Stadion Manahan, Solo. Ini nggak bisa jadi satu ini, mana? Ini harus dua. Gila, ini di Solo kota lebih sempit lagi sih, lebih kecil lagi. Dari panggung sampai acaranya di belakang sana, tapi main stage-nya pastinya di tengah-tengah sini. Jalan-jalan kali ya, supaya lo lihat kayak gimana sih rasa alatnya. Cek ya, tiba di kota Solo. Apa kata lo, coba langsung aja main skate di sini. Kumpul sama temen-temen, gak berhenti, freestyle ngasal. Yang penting senang-senang, jalan keluar Jakarta sambil dengan hidup nyata. Dia lagi mau diinterview lagi. Yo, cek, jangan berhenti, coba berikan yang terbaik. Tiba di kota Solo, ku hanya ingin bernyanyi. Banyak anak skate, everybody's great. Banyak yang baru datang, adinya bla 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 bla. Ini tangannya. Ini, oh. Oh, bro. Okay. Kurang skate ya gue ya. Oh, yeah. Kayak gue kurang cocok. Gue gak boleh sembarangan tau sama orang, gue harus jago dulu. Oh gitu. Enggak lah. Over gak sih? Seginilah ya. Gue jatuh itu masih ada gaul. Jadi kalau di skater di Solo itu kayak ini belakang gue barusan. Belum ketahuan seperti apa. Anjing, dia dapat loh. Jago dia. Ini angle yang berbeda. Dewa Oka. Enggak, emang sengaja kayak gitu kok triknya. Enggak kelihatan kan dia ngapain? Satria Fiji. Kenapa gue yang ngeri jatuh ya? Dia sebenarnya bisa, cuma karena masih siang aja. Ragu-ragu icu. Pandai dia. Gangguin yang satu lagi yang mau diinterview. Superstar skateboard Indonesia. Ini ada satu boot, ini brand lokal kan. Apa sih namanya? Floss sama Nimco. Floss ya? Floss sama Nimco. Bedanya apa? Beda brand. Kalau Floss itu lebih ke apa ya? Sini biar. Oh iya, boleh. Kalau Floss lebih
Lebih ke British. Oh, oke, okay. Eropa gitu. Heeh, kalau Nimco itu pop sih ya. Pop. Aduh, panas banget. Tak serot gitu ya. Langsung kayak apa tuh lo? Angkut kan. Yo, yo. Eh, kare iki lho. Nah, kuwi ada nang kono. Jane kok ngati yo. Lah ngopo sih? Ati barang ini kono nih. Kan kita ngomongin dulu. Musik bentar sih, Pak. Bisa nyala supaya lebih jelas, gua tanya lagi, mungkin lo bisa langsung cek sendiri Instagramnya ada nggak? Ada. Oh, ada Instagramnya. Kita langsung cek Instagramnya di sini. At Flows to Finance. Ini ada Solo the Finest. Nggak kelihatan ya? Mendingan lo cek sendiri. Gua tulis di bawah sini, Flows the Finest. Brand asli Solo. Yang tokonya di depan Stadion Mahan. Iya. Kemarin kan gue ngeliatin yang cek sound doang, sekarang gue ngeliatin yang lagi sound check beneran. Ini kayaknya Solja deh. Adem. Panas. Adem. Panas. Adem. Ini jambret. Ini kayak lagi sound check. Kira-kira jambret. Di mana Gus? Said Gus? Yeah. Kayaknya spesial buat vlog yang ini gue gak kasih musik. Kita pakai musik-musik yang dari panggung atau dari DJ Polski nanti. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Rico Pramono, kalau dia yang minta ya nggak popo. Monggo, here we go. Check it out, 1, 2, 3, let's go. Karena gue pengen tahu kayak gimana sih kegiatan orang-orang kalau misalkan main. Dapat. Check. Coba jangan pernah berhenti berikan yang terbaik. Nah, karena kau tahu ya apa yang kau lakukan. Itu gaya lama kalau ngerem emang asal. Kalau ngerem asal, asal jangan marah-marah. Check. 1, 2. Jangan sampai tua. Lakukan sekarang selagi bisa. Biarkan. Apa kata mereka? Coba berikan yang tidak bisa diterka. Sambil santai kita duduk sama Iman. Anak BMX, kalau anak BMX sukanya nge-seks. Itu gosip tapi belum tentu. Jangan pandang bulu. Duduk sama aku, kita freestyle ngasal-ngasal. Nanti nongol di vlog duduk sampai rame. Siang nanti kita lihat same-same. Lo mau tahu gak Solo sepanas apa? Sepanas ini. Gokil. Kita bakal lihat coaching kliniknya Pro Jam sama Satria Fiji. Anjing panas banget bangsat. Fuck. Di tengah teriknya matahari yang sumpah. Lo lihat, ini yang di belakang gue pada ngadem semua. Alatnya biasanya rame, sekarang malah sepi banget. Amen. Panas parah. Panas banget, men. Ini kayak gini mau coaching klinik, kayak nggak ada peserta nih buat coaching klinik nih hari ini. Ci, benar nggak kalau di daerah Jawa Tengah sih khususnya skater girls itu man. Banyak banget. Ya. Dibanding Jakarta, dibanding ya mungkin Bali udah beda lah, lebih rame deh. Tapi Jawa Tengah paling banyak skater girlsnya. Benar men? Gak takut panas lagi mereka. Gak takut panas. Loco, you know loco. Kalung ya dong, kalung dong. Yo man, sup, this is Loco, you know, it talks. Samping, pada saat kalian ingin maju ke depan, badan harus condong ke depan dan digoes sekali. Dan kaki pun harus naik. Jadi pada saat kita goes. Oke, kalian bisa coba. Dan satu coba. Nah, oke. Nah, oke. Kalian semua berbakat. Seperti biasa,
Selamat datangnya di Solo, itu kota ketiga dari Kojang Invest. Oke, terima kasih Alden. 3, 2, 1, go. Mr. Love make love be on track. Man can't come and act up. Five hold on this by Alden. 2000 and BBK. Oh, and play that's correct. Hold up, you're my dog. This is from RUMIT, ini judulnya Laki. Dengan argumen rancang, tanpa pernah mengetahui siapa dalam. Update mengenai Pro Jam di Kota Solo. Kalau misalkan tadi gue bisa ngeliatin lo betapa panasnya Kota Solo, sekarang gue pengen liatin lo ini. Hujan. Iya. Hujan banget. Jalan-jalan ke Kemayoran. Ya, capek. Rain. Ya, hujan video call. Dingin ya kan. Ini kalau hujan beneran udah habis lah. Mengharapkan yang terbaik. It's finally come to an end. Resultnya sama seperti Kota Bekasi. Finalnya dibatalin. Hujan. That's it for Kota Solo.